Halo, aku Afni. Di video pertamaku ini, aku ingin mereview produk dari Selsun, yaitu Yellow Double Impact dan Selsun Blue yang 5. Sebelum aku nge-review produk ini, aku mau ngejelasin tentang masalah rambut aku. Jadi aku sering banget beraktivitas menggunakan ojek online yang otomatis aku harus menggunakan helm. Rambut aku tuh mungkin lembab dan aku tuh nggak sadar tuh dampak dari jamur di kulit kepala gitu kan. Aku kurang paham juga sih ya kayak ketombe atau jamur itu sama atau enggak, atau kulit kepala itu sama atau enggak. Kalau ketombe itu kan gatel ya, kalau kita nggak keramas itu ketombe. Nah kalau ini tuh setiap abis keramasan rambut aku pas dipegang begini tuh udah ada si kulit kepala gitu loh. Jadi kayak misalkan kalau kita kelet gitu udah ada kulit kepala, padahal aku tuh baru banget keramasan dan itu baru kering, dipegang pun udah ada kulit kepalanya gitu. Aku disaranin beberapa produk yang berhubungan dengan kulit kepala gitu kan. Udah pakai beberapa produk tapi ternyata nggak cocok juga. Aku sampai beli sikat yang buat kepala gitu. Pertama pakai itu kayak enak gitu kan. Oh iya bersih. Itu sekali pakai doang gitu loh. Tapi pas buat besoknya nggak taunya udah ada lagi. Jadi dalam sehari itu udah better sebetulnya. Akhirnya aku disaranin teman aku kan, karena teman aku pernah mengalami itu. Nah dia nyaranin untuk pakai produk si Selsun ini. Aku langsung beli dua-duanya, karena kan emang yang ini tuh dipakainya harus minggu 2 kali. Emang sih sebetulnya kalau kita keramasan juga seminggu 2 kali atau 2 kali sehari kan. Ya aku nggak berani pakai ini terus-terusan, jadi aku selingin pakai ini. Jadi aku pertama kali pakai ini, aku ngerasain banget hasilnya gitu loh. Itu rambut aku udah bener-bener jauh banget lebih better. Terus aku pakai lagi kan dalam seminggu itu 2 kali. Dan itu bener-bener bersih, kulit kepala aku bener-bener udah gak ada. Dan setelah aku pakai Selsun Yellow Double Impact ini, aku akhirnya pindah ke Selsun yang blue. Cuma kadang-kadang aku selingin, kayak misalkan 2 minggu sekali aku pakai yang Selsun Yellow Double Impact itu sekali. Jadi gak terlalu sering gitu loh pakai yang si Selsun Double Impact ini. Tapi kalau misalkan aku pakai Selsun ini, di kedua ini ya, aku harus banget pakai conditioner. Karena itu rambut tuh kayak bener-bener kayak keras banget, kasar gitu loh. Bukan keras tapi kasar, bener-bener kasar banget. Jadi ya aku harus pakai conditioner, aku harus banget pakai conditioner gitu kan. Oke kalau gitu, semoga review dari aku ini bermanfaat buat kalian yang punya masalah kulit kepala kayak aku. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe YouTube channel aku. Bye.